Halo semuanya, jumpa lagi bersama BK Channel. Channel yang membahas seputar tanaman hias. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang cara merawat tanaman hias anggrek agar tumbuh subur dan berbunga rimbun. Jika mendengar anggrek atau yang juga dikenal sebagai Orchidaceae, biasanya akan terbayang keindahan dan eksotisme. Anggrek memiliki berbagai warna yang indah, mulai dari putih, merah muda, ungu, hingga kuning. Tak heran jika bunga ini sering diberikan sebagai hadiah. Namun, tak hanya cocok dijadikan hadiah karena salah satu jenis bunga terindah ini juga cocok untuk menghias rumah. Bagi kalian semua yang baru saja mulai menanam anggrek di rumah, mungkin masih bertanya-tanya bagaimana merawat anggrek yang tepat untuk pemula. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara merawat tanaman anggrek agar tumbuh subur dan berbunga rimbun. Cara yang pertama, memilih lingkungan yang bagus. Salah satu hal yang perlu kalian perhatikan dalam menaruh anggrek, yakni lingkungannya. Ini juga termasuk pencahayaan yang nanti akan didapatkan oleh anggrek. Karena, bunga anggrek pada dasarnya menyukai cahaya. Hanya saja pencahayaan yang didapat harus secara tidak langsung. Dengan demikian, hindari meletakkan anggrek pada kusen jendela, melainkan tempatkan di ruangan yang cukup terang. Cara yang kedua, perhatikan suhu dan kelembapan ruangan. Suhu yang bagus untuk meletakkan anggrek, yakni di antara 18 sampai 27 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan mereka cukup sensitif dengan naik turunnya suhu. Jadi ada baiknya untuk jauhkan bunga anggrek dari panas secara langsung dan aliran udara. Untuk kelembapannya, kalian perlu menjaga kelembapan tempat meletakkan anggrek sekitar 50%. Jika ada daun yang berubah kecoklatan atau berguguran, letakkan nampan atau wadah yang berisi kerikil di bawah pot dengan air. Lalu, pastikan akarnya tidak menyentuh air agar tidak terjadi pembusukan akar. Cara yang ketiga, pilih media yang tepat. Media atau pot yang digunakan untuk anggrek harus ada lubang drainase di bagian bawah, sehingga air yang berlebih bisa mengalir sepenuhnya. Kalian perlu mengganti potnya yang lebih besar selama setahun atau dua tahun sekali. Tujuannya anggrek memiliki sedikit ruang untuk bergerak dan dapat memberikan nutrisi yang terbaik. Cara yang keempat, mengetahui waktu yang tepat untuk menyiram anggrek. Cara menyiram anggrek juga perlu diperhatikan agar bisa tetap tumbuh subur. Seberapa sering dalam menyiram anggrek akan tergantung pada iklim, tingkat kelembapan, serta pot yang sedang digunakan. Menyiram anggrek yang tepat, yakni dengan menggunakan air keran yang bersuhu kamar dalam seminggu sekali. Hal tersebut dikarenakan zat berlumut yang mengelilingi akar anggrek tidak boleh sampai benar-benar kering. Siram air langsung ke akar anggrek dan hindari menyiram ke daunnya. Selain itu, pastikan drainase tertata dengan baik agar air tidak tergenang dalam pot. Jika ingin memastikan anggrek tetap lembab, kalian bisa menusuk lembut ke alas akar. Yang kelima, pangkas bunga yang sudah mulai layu. Sama halnya dengan tanaman bunga lainnya, kalian perlu memotong atau memangkas tangkai-tangkai anggrek yang sudah mulai layu. Tujuannya agar anggrek bisa tumbuh kembali setelah menghasilkan bunga yang mekar. Jika ada bunga yang telah layu, maka harus segera dihilangkan dengan memotong batang tepat di bawah tempat bunga terakhir tumbuh. Namun, kalian perlu berhati-hati untuk menjaga tonjolan kecil di bawah. Simpul ini yang justru akan memberikan pertumbuhan baru bagi bunga anggrek. Intro.
Itulah beberapa cara yang perlu kalian lakukan untuk merawat anggrek agar tumbuh dengan indah. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini untuk mendukung channel ini.